Barbershop Nyarobos. Gue lot lu merah-merah. Merah. Aduh, enggak dapet. Hah? Astaga. Kuning. Ayo. Masuk kali kopi. Waduh. Kagak. Petir. Nah. Fuh. Allah. Lu ngapain sih? Masuk. Dia mungkin. Ya elah, ngincer semangka dia. Lu judi slot po. Kagak ini. Mau ngaku apa lu Candy Crush? Gua kalau enggak main gini ya kagak cukup kerja di sini bener dah. Bosnya merki. Sumpah dah, kita kerja ini apa? Iya tapi marketing, promosiin yang bagus gini, kita atur gini. Budgetnya enggak ada. Ya tapi enggak dengan main judi online gini lu nyari duitnya. Judi online mah kagak bakal bikin lu kaya, kagak bakal bikin nambah duit, bener dah. Emang ada orang kaya gara-gara judi online? Kalau dari gue sih belum ada. Nggak udah, lu nggak usah lah main judi-judi online gitu, Po. Mencoba peruntungan, Gen. Nggak ada, mencoba peruntungan. Nggak ada yang namanya mencoba peruntungan. Peruntungan itu datang dengan sendirinya, bukan dicoba-coba. Tapi banyak yang bilang sama gue, cara memenangkan judi adalah dengan berhenti memainkannya. Itu dia. Itu dia. Tapi gue nggak mau. Ya lu biar menang judi. Gue mau, ini, gue udah habis banyak. Mending lu kerja yang bener, dah. Lagi ini juga bos kita nih keterlaluan, dah, si Himzi, dah. Semenjak jadi owner nih, ya. Terlalu ngebosi dia orangnya. Oh. Kerjaannya tuh gua kan cuma nyukur doang harusnya kan. Iya. Gua kan di sini kan capster. Tapi sama dia disuruhnya aneh-aneh. Hmm. Kemarin suruh benerin genteng bocor. Suruh servis motor. Huh? Mana kagak ada tambahan lagi? Gua juga kan harusnya gua marketing ya. Iya. Cuma memasarkan ini. Iya. Cukur-cukur gitu doang kan gua. Ini segala, ya Allah, ini kalau ada yang datang, lu ini apa segala macam gitu. Padahal dia aja jarang mandi. Bleh. Apa urusannya sama dia jarang mandi? Rispo! Eh, bos gue. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Lu makin hari makin keren. Iya. Tadi lu kayak gak suka. Lu juga kayak gak suka. Ada yang bilang gue gak suka. Gak ada yang gak suka. Dia kayak gak suka. Lu katanya sekerja. Gue mah judi yang gue bilang gak suka. Kalau Hibzi mah suka. Gue nih ya, kalau gak ada lu, gue gak tahu hidup gue akan seperti apa. Bener gak? Gue juga hidup. Gue akan kerja di sini. Dengan ilmu yang lu berikan, pengalaman yang lu gua dapat dari tempat ini, gua ya Allah. Ya lu lihat sendiri lah di WhatsApp story gua selalu semangat bekerja gitu. Nah, gua selalu senang kerja di sini, kelas. Berarti gua sama. Ya sebagai pemimpin keren lah ya. Keren. Lah, pemimpin barbershop ini keren lah. Keren banget. Enggak ya. Ada pemimpin kayak lu. Who are you guys? Ah, ngomong apa nih? Apa? Ngomong apa? I'm looking for this address for a casting. I think I'm in the wrong place. Who are you? Nyari apa, Bah? Abah siapa? Ini kayak Abah, kayak Abah. Lu dapat gua enggak ini, Pak? Yes. Kok digigit tiba-tiba? Kenapa jadi kanibal? What you looking? I'm looking for a casting. I came, they invited me. I'm from Italy. Iya, yeah, oh ini. Oh nanti lu ke depan kan tuh. Iya, lu ke samping no. Ke samping. Chris, oh itu. I never lu told depan, you my name. Depan main bola. Ibji di samping, tapi main poli. Nah gimana sih? Pelatihnya terlalu banyak. Oh, this place. This is for the. Is you want casting? I'm here maps. For the casting. Yes. You want casting? Yes. Yes. Oh, this place is for the adult movie. No, yeah, no. I'm here for. You are the actor of adult movie. I am. Huh? Lu mau main film sama Adul? Bukan. Bukan. Tadi film dewasa. Film dewasa.
tua-tua gitu kan. I will deliver you to go there, but I want to we do casting take a together for apa sih casting. Hip, apa ini? Let me see. Lemesin, hip. Lemesin, mau diajak joget. No, it's okay. Yeah, I find someone for you, it's okay. Okay. Lu mau ngapain? Gua mau casting, film casting. Dewasa. Okay, let's go. Hey, gua juga mau dong. Ah, dong sini aja lu, itu mah. Acting nangis. Woi, keren banget. Nice banget, air matanya. Oke, ketawa. Langsung, mas. Ih, kalau di film tuh emosinya gampang berubah. Ketawa. Ngapain sih? Kalian lagi kenapa? Enggak lagi apa? Ya, kenapa ya. Kok kalian bete hari ini? Ya bete ini? Lah sih. Aku bete. Karena? Udah enggak. Aku bete karena bosku pergi casting. Oh jadi lo bete? Iya? Wis. Ya, kalau itu mau kamu ya udah. Wis. Jadi itu kalian... si Hibzi tuh nyuruh kita banyak banget. Sumpah dah tuh orang meselin, makin kesini makin meselin. Tuh bos juga emang gak asik kan? Iya benernya. Gak asik tau gak, nyebelin banget. Aku tuh hari ini sebenarnya lagi bete banget. Kenapa kamu? Aneh, kan aku kan tugasnya jaga kasir kan? Jaga kasir? Masa tau gak aku disuruh promo, disuruh live tok-tok. Udah ngajar ya, pelecehan. Bukan pelecehan. Gak maksudnya bukan pelecehan, cuman kan kayak bukan job aku. Ya gimana dong nih? Apa kita kerjain bareng aja live tok-toknya? Kan aku juga depan kamera. Iya, bilang aja. Aku sih bilang aja ini barbar jelek. Setiap orang potong rambut di sini, palanya ikut kepotong. Apa bilang aja semua segala macam gitu. Biar orang gak ada yang kesini. Kan biar kita rame. Kok jadi kayak gitu? Yang kayak rumput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu nama budaya. Salam pak, kebajikan. Pak, kesini dulu. Look at kayak Aldi Taher. Pak, dari sini dulu ya, ada resepsionisnya. Iya, Pak. Iya. Enggak, ini kan daerah pemilihan saya lagi mau nyari aspirasi. Oh. Saya pikir ada warga mau menitipkan aman. Oh, nyari aspirasi. Alhamdulillah. Pak, iya. Siman sekali lagi. Halo. Hai, udah lama gak ketemu kita. Iya. Ini tuh. Taruh. Ini caleg. Enggak, saya mau nyalon ke sini. Oh, mau nyalon? Iyalah. Mau nyalon di sini apa mau nyalon di... Ini Bekasi kan? Depok. Bukan, ini bukan. Ini Palmera. Ini Palmera. Nah, kalau ke agak selatan dikit, daerahnya Harapdu tuh. Iya, bagus yang ngarahin lah ya. Orang ke host profesional gitu ya, bridgingnya. Bridgingnya harus banget ya. Mau nyalon di sini berarti? Iya. Oh, cuman lagi masih antri, karena tukang cukur kita yang satu... resign. Enggak ada masalah. Ada yang bisa saya bantu enggak? Apa aja lah maksudnya. Melayani banget ya. Oh iya, kan telat. Ini kurangnya cuma satu nih, kurang pakai peci ya. Enggak ada semangat perjuangan ya. Tapi ini tuh host yang terkenal banget. Iya kan? Bantuin kita promo dong, coba Mas. Nyalon Mas gitu. Oh gitu. Ini Mas saya bilang Suci Barbar Show. Langsung balas nyalon bos. Nyalon bos. Iya. Okay. Nyalon bos ya, bukan nyablon os. Perlu. Kita B-nya ditaruh depan ya. Jadi salah arti kalau gitu. Nyalon bos. Suci Barbar Show. Sebentar, perlu red card saya? Kita sih nggak perlu ya, jujur ya. Sekarang hidupnya untuk masyarakat lah. Udah. Gak usah hitung-hitungan. Ini termasuk. Ini Pak, sekedar info. Saya punya sepupu di daerah Bekasi gitu. Oh, iyalah. Tapi kalau mau bantu ya silakan. Bantu ya. Ya, yang gampang ya. Aja. Oke, okay, jadi ya. Suci Barbar Show. Suci Barbar Show nyalon bos. Oke. Okay. Suci Barbar Show nyalon bos. Nah. Boleh ya. Mas, tapi kan kita
mau ada ini kan apa baru-baru kita kan baru kan ya, mau nggak bantuin kita boleh nggak apa-apa live. Namanya bantu jadi kan kita depan itu parkirannya belum ada yang jaga di depan sana bukan itu kemarin dibantuin apa bantuin live mau kan, yang kan tadi jangan mentang-mentang keker kan nggak semua orang keker itu berani loh mau panco panco mulu nggak bisa melihat orang baju hijau dikit saya kalau panco minimal sama mantan panglima. Saya juga tahu gara-gara mantan panglima ini. Oh iya, Pak Jenderal Andika. Pak Andika, udah bukan jenderal lagi, beliau udah sipil sekarang kan. Jenderal Purnawirawan. Dipromosiin. Ya udah, itu dia puas tuh. Alhamdulillah kalau begitu. Saya lihat di media sosialnya dia di Friendster ada. Oh, pasti kenal banget. Aku ya orang ngono. Ya kowe nek casting gue sing tenanan ngono lho. Nyambung, nyambung ngomong. Oh, ngomong ini Jawa. Yang satu bahasa Jawa, kalau setahu saya. Ini bahasa Jawa nih. Yang ini Pontianak kayaknya nih. Pici. Hifsi. Coki. Gue cuma nungguin lo nyapa gue doang nih. Oh. Baik. Lagi nyalo. My best friend dari kecil dulu. Yeah, of course. Hey, best friend. Best friend. Kids, yeah. When we are kids, yes, best friend. Yeah, but you look young, you look old. I was 6 and he was 12. 20. 6 years to date. 6 and 6. Yes. He is 6, I'm 20. We are friends. 20. I'm Abu the man. Abu the man. Yes. Nganter dia to school. Nganter sekolah. Oh. Abu the man. Bojai. Abu the man. But we're best friend. Oh, he's my manager. Lu nih yang ngerti beneran dah. Gimana? Hai. Lu putih, lu harusnya bisa. You wanna cut your hair? Lu ngomong gini. Ya, putih. Lu putih, ngomong. Enggak semua orang putih bisa. Let's sit, temanku. Sit. Manager in frame, ya? Ya, gak apa-apa lah. Manager in frame, kayak lagi ada masalah keuangan kalian berdua ya. Iya. Manager in frame. Kita presscon nih. The manager of Yeah. Oh. And now also manager of Hifsi in adult movies. Kenapa? Kan kita casting tadi nggak diterima. Very good. Nggak diterima. Bisa nggak diterima? Kenapa? Nggak nyari ya? Kameramennya nyari. Mana bang yang mau buat nyari dulu sini? Ambil dicari, ubok-ubok dulu. Wih ini. Masa digini. Ini dicari. Please, welcome Suci Barbar Show. Mau ngajak ngobrol? Nyalon bos. Suci Barbar Show. Nyalon bos. Katanya ini terjun politik. Bukan yang itu. Bukan Chris. Baca mas. I want to become president of Bules in Indonesia. I am going president to politics. Of Bules. No helmet in Bali. No helmet. Yeah. No helmet. Bang Coki ini terjun ke politik. Saya lihat ininya loh, balihonya di Depok. Gede banget. Di atas bumbu satu ada. Ada warung sebut aja langsung. Iya. Satu suara. Tapi saya KTP Tangerang. Rekomendasi. Tapi mertuanya. Saya Depok. Mertuanya Depok. Dua nih bang. Mertua ya. Depok. Baliho harusnya nanti dipasangnya. Kenapa? Ntar deket pemilu udah buluk gitu. Gue lagi butuh konsultan nih. Konsultan. Kayak lu kayak gini nih. Oh buat yang ngarahin gitu ya. Bukan yang ngomong hari ini tapi gak ngefek buat elektoral gue gitu. Ngerti emang lu. Lu kayak penonton bayaran ngantuk teriak doang. Orang ngoceh. Megang tangan aku. Aku begini dipegang begini tangannya nih. Genit sama dia. Tangan Mas enggak dipegang kesedot printer tadi. Bang Coki. Iya. Kenapa akhirnya memutuskan berpolitik? Lanjut. Ini lanjutan perjuangan 2019 kemarin sebenarnya kan. Tapi waktu itu memang suaranya banyak tapi partainya gak lolos threshold. Sebenarnya kalau di partai yang lain Bang Coki bisa masuk tuh. Tergantung partainya. Yang penting partainya bisa lewatin 4% parliamentary threshold itu. Oh. Kan banyak yang gak bisa lewatin 4% kan. Ada yang berhenti di 2,6 misalnya.
part yang kemarin saya pakai sebagai kendaraan seperti itu. Oh. Yang gini-gini saya nggak ngerti nih. Gak apa-apa, kita punya seharian. Akhirnya jadi tahu kan, akhirnya jadi tahu. Iya, makanya ini melanjutkan perjuangan, karena bagi saya gini, kalau api itu masih ada di hatiku, panggilan untuk melayani negara di bidang politik itu masih ada, I will just go for it. Aku akan maju terus. Jadi ini bukan coba-coba. Maju terus. Thank you, Mr. Mary. Thank you, Mr. Mary. Emang apa yang diomongin? Emang apa yang diomongin? Yes. Yes. He knows no, my political moves. I'm his agent. Of course. Grobman. I have a question for you. Yeah. Okay. Yeah, sure, so, sure, manager, sure. If you get elected, actually when you get elected, because you're going to win. Yeah. Amen. Do you have any policies for Bules, like about visa or the fact that Bules in Bali behave very bad? like can you give me a visa? Ngerti enggak Bang Coki? Yeah. Ngerti gak tapi yang diomongin? Ya ilah lu ngerakuin Bang Coki. Bang Coki MC acara bule, udah bro, biasa. Ya. Acara dia dulu aja bahasa Inggris. Iya. Ini coku, taik. Malah makin pusing Bang Cokinya. Aku ngerti yang dia maksudnya. Tapi seinget-ingetnya gak ada di dalam naskah tadi. Ini pertanyaan titipan sendiri. Tergantung komisi. I will just answer it in Indonesian if you don't mind. Of course. Karena dia nanya tadi, ada nggak sebuah kebijakan yang nantinya akan diperjuangkan untuk para bule ini, para wisatawan misalnya kan. Ya, saya ngerti kenapa dia ngomong begitu, karena dia familiar sama Bali misalnya. Yeah. Tapi saya mesti ingetin bahwa saya adalah calon wakil rakyat. Oke. Okay. Calon wakil rakyat punya fungsi yang sama nanti ketika mereka akan berjuang di legislatif. Mm. Entah itu tingkatnya DPR RI, saya contohnya, saya kan ke DPR RI. Ada DPRD provinsi, ada juga DPRD kota. Mm. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan anggaran, kemudian merancang undang-undang, dan bersama dengan pemerintah mengawasi kinerjanya pemerintah. Okay. Jadi kalau pemerintah kita punya kebijakan mengenai turis asing di Indonesia yang haknya juga harus dilindungin untuk bisa meningkatkan pariwisata Indonesia, maka fungsinya anggota dewan adalah mengawasi kebijakan itu. Hmm. Supaya seimbang, pelaksanaannya nggak keluar di konteks. Itu penting. Tapi nih, Bang Coki, saya penasaran ini. Kemarin kan dapilnya tuh sebelumnya di mana tuh, Bang? Di Kota Bandung, Kota Cimahi. Dan sekarang dapilnya? Pindah ke Bekasi dan Depok. Kota Bekasi dan Kota Depok. Kenapa pindah tuh, Bang? Saya saat ini berjuang bersama Partai Nasdem. Dan di Partai Nasdem itu pertama kali saya dideketin sama orang-orang yang hebat di dalam sana. Mereka selalu bawa survei kepada saya. Jadi ini it's a science based party. Partai yang berdasarkan dengan science. Okay. Mereka memperlihatkan kepada saya, ini loh, di sini kamu bisa berlaga. Di sini kompetensi kamu akan diuji, popularitas kamu bagus. Jadi saya mengikuti arahan partai. Dan saya siap. Bang, tapi kan Depok tuh suka ada kejadian-kejadian aneh, Bang. Iya kan? Contoh ada babi ngepet, Bang. Babi ngepet. Iya. Terus tiba-tiba ada zombie waktu itu. Ada zombie. Terus ada apa lagi? Nah, orang aku nabi ada juga di sana. Ada aku nabi. Gimana, Bang, nanti kalau Abang jadi tuh buat menghadapi itu semua, Bang? Ya pertama saya harus realistis ya. Ini bukan hanya jadi PR saya, tapi PR anggota legislatif lain yang terpilih dari situ kan. Jadi ini akan menjadi kerjasama, kolaborasi. Kalau yang aneh-anehnya dimaksud tadi sama teman-teman, banyak kejadian intoleransi misalnya, yang di Kota Depok, karena ada sebuah riset yang memang mengungkapkan fakta itu, baru-baru ini ada berita viral, ada orang mau ibadah diganggu oleh sekelompok orang, mengatasnamakan sebuah agama tertentu, katakan demikian, ya tugas kamilah nanti sebagai orang yang membawa pesan nasionalis kebangsaan, hadir di tengah-tengah mereka. Saya yakin kok, kalau orang benar, orang baik mau berbicara, orang lain pasti akan terpengaruh juga pada akhirnya. Sama saya satu nitip, mertua saya kan itu daerah ini, apa? Cimanggis. Iya. Boleh tolong renovin, Bang, ngatasin jadi dua tingkat gitu. Mas, itu terlalu personal. Iya. Kalau masuk infrastruktur itu jalanan. Iya, tapi rumah Mas itu bukan infrastruktur. Kalau saya nginep sana nyaman gitu. Ya udah, oke. Boleh ya rumah dia di tingkat 2, tapi warga boleh berkunjung ke rumah sembarangan ya. Ya, Bang. Kita taruh tempat gym, Kan banyak orang salah paham nih sama calon anggota legislatif. Pak, tolong dong bangunin jalan depan rumah. Pak, tolong dong. Saya punya aspirasi. Begitu ditanya aspirasinya ternyata untuk diri pribadi. Bukan loh, anggota legislatif itu nanti kalau dia turun ke daerah pemilihan, tugas dia adalah membantu komunitas. Oh, memberdayakannya. Dia harus membangun orang-orang, bukan orang saja, bukan tunggal, tapi jamak. Gitu. Jadi aspirasi yang dimaksud itu adalah aspirasi komunal. Kami mau berjuang untuk daerahnya.
Jadi jangan pernah berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Pak, saya udah punya motor nih, tapi saya belum punya mobil. Mau gak kasih saya mobil? Iya. Yeah. Itu egois. Oh iya, betul. Yeah. Ini mah terlalu personal nih. Saya sebagai warga Depok cuma minta satu, Pak. Ah, ini dia. Saya sama teman-teman senang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Ini ngomong-ngomong masalah bisnis ya, kan aku ngefans nih sama Mas Coki kan. Mas Coki kan suka nyoba banyak hal. Dari host, udah sukses banget, begitu sekarang di politik. Bisnis juga gak sih Mas? Bisnis juga. Masih jalanin sekolah public speaking, Manda. Oh iya. Oh, sekarang ini orang-orang banyak yang belajar. You will. Itu teknik vokalisi namanya. Teknik vokal. Artikulasi, nada, tone, dan volume. Saya bisa. Suka kalau saya kalau ngomong sukses apa berlibat. Dan itu tuh batasin gitu tuh. Dan belajar fokus sama konteks misalnya. Tadi saya perhatiin tuh, padahal tadi saya belum nyampe di studio loh. Waktu disuruh tes video tadi di awal tuh, kan disuruh kan video pemanasan, acting pemanasan. Dia malah begini. Salah kan? Salah. Harusnya gimana Mas? Acting pemanasan. Gini. Oh. Mas, itu kepanasan. Bukan kepanasan. Itu kepanasan. Tapi sesuai konteks. Mas, jelek banget sih kalau bisikin orang, Mas mau bisikin. Orang tuh gini doang nih. Jangan menempel. Kalau Mas mau begini, Mas harus punya kemampuan lain yang menarik misalnya. Ini juga bisa menjual. Yeah. Gimana tuh? Misalnya kamu pengen nonton Formula One, tapi belum punya cukup uang beli tiket. Duduk dekat saya dengerin aja. Gimana tuh? Iya. Saya pilih yang begini nih. Wakil buat kita nih yang bisa begini. Wakil kita nih. Gak semua bisa loh. Hidup gak semua bisa. Thank you. Skill yang harus ada di setiap wakil ya. Bang Coki, tapi ini, tadi kan kesini mau cukur. Itu buat gua kursinya. Sebentar. Kenapa? Gua perasaan berjuang di dapil gua. Susah banget dapat kursi. Sekarang udah ada. Nah, ada. Oke, berarti yang ini cukup nih. Ini kursi. Bentar. Dari Palmera ke Senayan deket nggak? Oke, kita jalan dulu ya. Ayo, silakan. Gini, boleh. Oke, bagus sudah banget, selesai ya Mas Coki ya. Thank you jalannya banget bro, ya. Akhirnya jerawat gue hilang. Iya. Excuse me. Yeah, excuse me too. We're running late, we need to go. I mean, oh. Yeah, we'll maybe later. Oh yeah. We need to go. Your name was Rispo? Regen. Sorry, can I help you? Salah! Can you help me? What do you need? Talk to me. Yeah. Manager first. Jadi ribet kalau ribet itu. Saya langsung aja ngobrol sama dia ya. Jadi ribet. For hosting. Yes, he would love you too, but I will let you know. Yeah. Just write me and then maybe we'll see. Oh, you'll come back later. Sure. Just I will text me. And then you will come back later. Yeah. So now you have to go first. Lu mau gua? Yes. Di hosting di laptop. Boleh ngomong sama manajer gue. Oh iya, siap. Berarti nanti ya. Thank you. Mundur, lock dulu gue. Awas. Yuk, tartel. Ah, pakai ngambil buff dulu lagi. Regen. Iya, Pak Hibzi, maaf. Saya tadi lagi terima orderan orang di... Rispo, bukan Hibzi.
Gue pikir Ribzi lu, ngagetin aja lu. Lu berarti ketahuan lu kan, lu pencitraan lu. Kalau gua bos lu langsung pura-pura kerja, lu sama lu kayak ini, kayak gua. Ya, gua pikir sama kayak, gua pikir arahnya mau sama lu kayak pejabat, sama kayak apa, gak tau sama kayak gua. Ah, biar mau main pinggir jurang lu. Eh, ini yang tukang cukur lagi magang nih, dia nih. Oh iya. Iya, si Pram, Mas Pram, ya. Mas Pram ya, nah ini tukang cukur lagi magang dia. Dari mana mas, asalnya mas? Dari Semarang. Oh dari Semarang. Semarang atau Lingkarang atau Semarang itu mas. Oh ini cukur beneran ya jadinya? Iya. Ini cukur apa ini? Ini Wolfcut. Oh, apa mas namanya? Wolfcut. Wolfcut. Piala dunia itu. Wolfcut. Itu Wolfcut. Wolf kan serigala kan mas? Iya. Serigala, cut potong. Iya. Ini mau. Ini orang apa serigala nih? Serigala. Orang. Dia pengen nyukur sama Mas Pram, kan? Kata Mas Pram, saya mau ke Jakarta. Ya udah, saya ikut dah ke Jakarta gitu. Nah, akhirnya sampai ikut ke Jakarta. Tapi tukang gitu. Cukur tuh emang gitu, kok cocok-cocokan. Iya, ya. Saya juga ada tukang cukur cocok-cocokan di sini nih. Udah biasa gitu ya Mas Pram ya. Ini rambutnya lagi diapain lagi nih? Ini dimodifikasi bang. Oh, modifikasi. Maksudnya cukurnya udah selesai? Udah selesai. Semuanya udah selesai? Udah. Itu ngapain dari tadi nih? Ada aja ngobrol. Oh, dia aja ngobrol. Gak sopan dong. Iya, udah. Honor. Maksudnya kita juga buru-buru pengen dia bayar gitu maksudnya ya. Iya. Udah kali. Ya udah, ntar langsung aja ya ke kasir ya. Langsung. Oh, gimana nih buat? Allahu Akbar, lu ngapain dorong-dorong dah? Gimana nih buat live? Oh, sudah aman kan? Yang tadi tuh. Iya si Coki. Ya udah si... paling nanti kita bikin gimmick-gimmick aja. Alat segala udah aman. Alat semua ya udah beberapa udah disiapin sih. Siap nih. Pokoknya udah siap. Ya, nih, nanti buat live. Iya. Dah. Disiapin pokoknya ya. Kita taruh sini aja nih. Jadi nanti kita udah disiapin. Skrip udah. Skrip udah. Ya, ya. Lighting udah semua ya. Lighting udah. Ya. Tapi sini ini kok ya. Ini sih kagak. Udah selesai. Loading nih. Cuman ya itu. Oh iya silakan. Eh. Bayar dulu ya. Hip nih mama. Ntar bayar dulu, aku urusin ini dulu. Silakan. Salah. Gak usah. Ini orang kebanyakan gula kayaknya bener dari tadi. Asal ngeliat cewek dikit mau. Asal ngeliat cewek dikit mau. Jaringan. Jaringannya gimana nih? Jaringan. Gue sih udah manggil ini sih. Orang wifi. Orang wifi. Orang wifi mana ya? Soalnya nih jaringan wifi-nya kan kita gak ada wifi. Bentar lagi. Wifi. Wifi. Meme. Gak usah bahasa Inggris mas. Kalau bukan orang Inggris bahasa ini. Instagram. Oh, DM. Ini orang ini. Sorry. Orang wifi. Orang wifi. Siapa namanya mas? Mas Hifzi. Nama mas. Nama mas. Nama siapa? Chris. Bukan, Chris udah pulang. Saya Ali tadi ditelepon katanya di sini sinyal kurang bagus. Betul. Iya, emang belum ada wifi. Sampai wifi mas pasang di sini. Belum ada wifi malah di sini. Cuman kan ini tempat cukur mas, kenapa perlu sinyal kayak begini, sinyal kuat buat apa di tempat cukur? Nah kita kan mau ada live TikTok gitu juga, ini kenceng ini, berapa giga ini wifi-nya? Wifi saya mah kenceng banget, gimana Rossi juara pakai ini mas? Apa lagi? Ini jaringannya bener masih rusak nih, hai, tuh, nge-lag. Lu nya diam. Di sini. Ya udah mas, dipasang-pasangin aja. Udah bawa alat-alatnya. Saya udah bawa ini. Nah, lucu nih biasanya nih alat-alatnya nih. Hati-hati mas, jangan asal pegang. Kenapa? Kalau dibuka rame banget ya. Apa? Gitu? Ini kotak sih ada tantri, cua. Kotak. Itu satu mas. Iya. Tadi saya mau gombal tapi udah dipakai sama mas yang ini. Apa tuh? Saya masang wifi. Ini wifi. Tadi mau gitu. Masnya tapi ada. Ada lagi dong. Kita berdua kalau ini kabelan, kalau kita kapelan. Gue udah tahu arah lu ke situ nih. Gue kasih yang gampang. Ayo Hip, lu buktiin juga sekarang. Tadi dia kan kabelan. Ini bukan router. Ya, lu router. Iya. Kamu tahu nggak fungsi router itu apa? Nggak tahu. Router itu kan fungsinya buat nyambungin kabel ke komputer atau handphone gitu. Tapi kadang pakai kabelan dia. Kadang pakai kabelan juga. Iya. Kalau kabelan itu bukan komputer ke komputer tuh.
Jadi kayak orang Wifi. Kalau klik ini terus power. Iya langsung power. Kalau power kan menghidupkan komputer. Kalau kamu menghidupkan hati aku yang sudah gua bocorin. Lu terus pengen ngomong. Ya gua udah tahu intinya. Rispo. Kena kan gua. Ya makan kena. Iya. Flash disk. Tripod. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama tripod? Nggak tahu apa. Kalau tripod buat naruh kamera. Kalau kamu bukan. Itu informasi normal. Mas Bram ada. Global sini Mas. Mas Bram. Terserah temanya kalau Mas Bram terserah. Cukur temanya dari kata dari cukur. Cukur. Saya dulu masang di mana dulu sih? Cing Abdel lo kedinginan. Pasang dulu. Pasang ini sambil gombal. Pasang apa? Ada enggak? Apa tuh? Ibu ada yang jatuh tuh, Mbak. Apa? Cinta saya. Jatuh cinta kepadanya. Iya, jatuh cinta. Biasa. Terima kasih. Gak bojo gak tuh gombal. Gak bisa ya nih ya, beneran ya? Gak bisa. Ini kalau live sini langsung nge-lag. Tapi, bentar. Kayaknya gue ada yang lupa deh. Kenapa? Masalah host. Oh, kita kan ngubungin si ini ya, disuruh ngubungin Chris. Iya. Tapi gue lupa nge-save kontaknya Chris. Oh. Gimana dong? Oh, ada nih. Ada nomor handphone. Coki. Tadi udah bilang loh. Udah bilang, dia mau, dia bilang. Udah. Oke ya, datang ya, nanti live TikTok. Oke, mau dia, siap. Jadi, dia. Jadi. Oh. Nanti co-hostnya siapa aku? Tapi udah telat sih ini dia kalau ini. Ya udah kalau gitu. Harusnya enggak jadi. Astagfirullah, gue udah arahin. Iya, supaya nanti Cing Abdel yang ngegantiin. Ah, aku udah kuat. Lawak semua sama aja ini. Enggak ada masa. Enggak jadi. Ya Allah, cok, lu enggak jadi. Buset, gimana sih kok enggak jadi ini? Jadi, tadi kan ending dan terus lagi. Sampai briefing ini. Ya udah enggak apa-apa, kita aja lah. Kita bisa. Wih. Guru gue nih. Iya, guru sekolah tujuh harapan. Bukan, ini beda. Saya mau live TikTok. Enggak langsung. Ya Allah, masa bagus. Harusnya cintar. Maaf, ini bukan. Yang pikir saya enggak tahu. Saya di samping kamera dari tadi. Iya, saya tahu. Kaget banget. Joki kan enggak bisa dihubungi. Iya, itu Cing. Tapi maaf, maksudnya Cing Abdel belum tahu. Biar kita aja yang infoin. Iya. Itu. Akan ada kok, part itu akan ada. Sumpah dah. Saya ada, minimal saya yang ingat. Maksudnya tadi saya lihat kalian pada enggak hafal cerita. Nah, mereka berdua. Soalnya mau hafal. Pada siapa? Siapa? Saya. Oke. Udah, mau ulang apa? Ulang aja ya. Kita ulang dari awal. Oke. Aduh, gimana nih kalau misalnya kan nih nge-save nomornya. Gimana sih enggak save? Kan kita jadi musuhan. Waalaikumsalam. Bentar dulu. Ini gimana gua lupa nih terus dari nomor teleponnya Coki. Iya. Iya, benar Pak. Bapak mau tahu lah. Bapak tahu lagi sih, Pak. Maksudnya masuk saya gimana sih? Bapak masuk cukur niatnya. Oke. Cukur. Cukur. Jangan nyari solusi, Pak. Kalau Bapak kasih solusi, selesai segmen 4 enggak ada. Gua lupa, sorry banget. Lu enggak benar sih. Ngapain sih? Siapa? Ini benar tempat untuk nyukur. Betul, Pak. Iya. Bapak mau cukur? Iya. Coki situ, Allahuakbar, udah buka. Udah buka. Kita lagi nyari nomor. Ini lagi ini nih, udah. Iya. Saya dengar-dengar sini tempat cukurnya bagus, kata pelayannya bagus, terus potongannya juga bagus. Saya pengen cukur di sini, pengen nyalon di sini karena kalau nyalon di partai mahal katanya. Wow. Ya. Kalau saya kayak kenal nih sama Bapak deh. Pasti, karena saya adalah petugas party. Petugas party. Saya kan suka party. Iya, Bapak petugasnya. Yes. Bukan. Iya. Siapa? Dimana, coba? Siapa? Ah, saya kenal ini. Abdel. Iya. Jaket coklat, kaos hitam. Oh, Abdel. Maksudnya dari baju. Muka dong, Mas. Baju Mas muka, ya, misalnya wajah segitiga, rambut klimis. Cing Abdel gitu, oh, dari baju. Cing Abdel. Iya, betul. Asli, Cing. Ya Allah, Cing. Ya ampun, Cing. Saya ngefans banget sama Cing Abdel. Cing. Boleh. Nah, hasilnya nih, tuh. Ya Allah.
ini itu juga sempurna. Cik Adel, siap suatu kehormatan ya, bisa aja di sini, Cik. Saya yang cukulin aja, Cik. Aman sih. Iya, siapa aja katanya di sini semuanya cukup semua handal-handal di sini. Mas, yang benar Mas itu wifi-nya dari tadi. Alah lu, Alif, Dedi. Sini kamu. Oh my damn, oh my damn. Oh my damn apa? Oh my damn. Kamu ngapain di sini? Ah, Dedi. Ya ampun, mirip banget. Dia emang saya. Tadi Abdel. Dedi kaget ngelihat kamu di sini. Kamu enggak ngomong sama Mizwar mau ke sini. Dedi Mizwar. Iya, kan dia manggil ibunya Mizwar. Kita harus cari tuh. Manggil saya Dedi. Oh, Dedi. Masa suami istri malah Dedi sama Mizwar. Masa Mizwar, Mizwar. Dedi, Mizwar. Mami kali, Mami. Iya, sama siapa? Kalau yang ngomong sih Mami. Iya, tapi Dedi, itu istri siapa? Istri bapak. Terserah saya. Ya, tapi benar, bukan Mizwar yang cocok gitu. Mas, ya. Orang tua saya udah pisah. Oh gitu. Udah, Cik. Pisah. Cik. Bapak saya cerai. Benar. Bapaknya bilang. Tapi bapaknya gak tahu. Saya makanya kan suruntal-suruntal gini nyari duit. Iya. I'm broken home. Emang udah broken? Wow. Udah pisah. Enggak. Kebetulan bapaknya pisah, anaknya yang nalak. Enggak, masih rukun. Masih rukun. Cuma memang dia memang pengen dedinya tuh punya istri lagi. Oh. Kayaknya dari hati kalau gitu. Ya, kalau itu amin. Punya istri lagi dia panggil apa? Bagi apa kalau udah dedi Mizwar. Jadi satu lagi dedi yang baru. Ah, Dores. Kamu ngapain di sini, Lip? Tadi temen aku itu yang kerja di wifi, dia enggak bisa. Akhirnya aku sebagai ambil mandiri child, ya kan? Aku berusaha kerja di sini supaya bisa punya uang biar enggak nyusahin Dedi lagi. Dedi bangga. Dedi bangga sama anak Dedi. Biasanya kalau anak artis kan ya gimana ya? Gimana gitu. Dosinya apa? Dosinya artis. Jadi kan udah kenal ya. Tapi dia berusaha untuk mandiri. Biasanya kan anak artis lain kan dari Mandiri, Beri. Acara beda ya? Kompas juga dulu kemarin. Iya, ada aman kemarin dia masih. Iya. Mohon maaf Dedi, itu tanda kedodoran kayak dipegangin mulu. Ini namanya Gabileka. Oh, Gabileka maksud? Garuk lewat kantong. Gabileka. Emang ada keluarga kami itu. Iya. Tuan siapa ini? Konsep orang tua sama anak ini. Itu tuan saya lah. Saya udah bener. Ini memang kalau mau nyukur di sini diajak ngobrol dulu atau diajak ngobrol? Diajak ngobrol, ditanya visi-visi bahkan. Boleh, silakan. Mau cukur? Oke, Dedi, cukur Dedi. Iya. Alif, kamu balik kerja ya walaupun ada bapak kamu, kamu harus tetap kerjain inian kamu ya. Dedi bangga sama kamu. Cukur di sini ya. Lo itu siapa? Itu Pram. Mau tahu semua? Ini Pram. Nah ini Rahmat. Ini Cau. Lo bisa ditanyain semua. Itu juga cukur. Oh, dia tolong cukurnya. Iya. Silakan mau cukur. Di mana? Di sini. Ini tuh lagi ini. Iya, makasih ya Mas. Sama-sama, terima kasih. Nah, saya jangan udah. Saya udah, mau ucapin terima kasih udah, juga udah, karena udah, Bapak sudah udah, menghibur saya. Saya tumbuh dengan karya-karya Bapak Cing Abdel. Masa sih? Iya, saya ngefans banget sama Cing Abdel. Serius? Serius. Saya tahu semua tentang Cing Abdel. SD saya di mana? SD saya waktu Cing Abdel itu di SD 03 Kebagusan. Iya. Betul. Tapi tolong bisa di bilangin nggak sama SD itu, tolong dijelekin dikit. Kenapa? Bagus, soalnya enak. Oh iya, iya takutnya ya, kayak ini ya. SMP saya. SMP saya ingat. Di? SMP itu kalau nggak salah di SMP 7. Bener, kok tahu ya? Bener? Iya. Sampai kelas berapa saya SMP? SMP 4,5. Sampai kelas 3. Kelas 3, bercanda saya. Soalnya kan selawakan. Iya. Kok berisik banget tuh apaan? Target gue. SMA juga saya tahu semua. SMA berapa saya? SMA, Bapak, Mas, SMA itu STM. Anak kapal kan?
616 karena kebetulan saya waktu itu naik Kopaja S616. Iya betul. Tujuan Blok M Pasar Minggu. Betul, iya. Iya. Benar, berarti kamu benar-benar ngefans. Iya, saya sekarang mulik kehidupan pribadi saya. Betul, ya. Betul. Saya ngefans banget sama Bapak. Iya. Sama saya mau ngasih souvenir nih buat kenangan-kenangan. Mana? Sebagai bentuk ucapan terima kasih jadi, saya. Jadi ngerepotin nih. Enggak apa-apa, santai. Iya. Maaf, geser di balik situ tadi saya simpen. Didudukin. Kok taruh di sini sih? Di sini. Kok saya dari tadi kok saya berasa sih? Apa? Saya enggak berasa. Oh, saya enggak berasa. Ini kaos karena saya dulu nontonin dakwahnya Mama Dedeh nih yang ditemui sama Singapdel tuh. Kamu sering nonton Mama dan A? Iya, saya nonton Mama dan A terus. Coba kalau memang nonton Mama dan A di episode 107, temanya apa dan dalilnya apa yang dipakai? Nah, kalau yang dalil saya nggak berani banget ya. 107. Kalau saya ingat-ingat ya itu. Ya. Saya ingatnya penanyanya doang, nama penanya. Siapa? Bu Nur. Itu 106. Ah, Bu Nur 106. Iya, 107 coba. 107. Depannya R. Ratna. Bukan, banyak R. Rudy. Bukan, Erni. Ini saya. Ya, terima kasih ya. Iya, sama ini saya mau. Saya kan udah ngefans dari dulu, saya selalu support sehingga setiap punya program TV juga jadi bagus lama karena ratingnya juga dari support dari saya. Saya kan mau ada. Saya mau ada live tok-tok buat barbershop, saya boleh minta bantuan. Kayak yang tadi di awal tadi saya salah. Enggak usah dijelasin ya, saya salah. Iya, mau minta tolong buat live. Oke, boleh. Tapi ada ininya enggak? Ada timbal baliknya enggak? Saya dapat apa? Gratis cukur. Selama ini. Selama ini. Kok selama ini doang? Sekali doang dong. Terus maunya selama apa? Ya, dikasihnya berapa durasinya? Sampai rambut Bapak udah enggak mau dicukur lagi deh. Berarti selamanya? Selamanya. Kalau anak keturunan saya mau? Ah, saya enggak mau. Lah kalau sampai anak keturunan Bapak cukur, saya gratisin terus, berarti anak cucu saya jadi tukang cukur semua dong. Ya. Satu turunan deh. Satu turunan? Ya. Si Alif. Oke, si Alif. Nah, di tanjakan saya juga punya saudara. Oh iya. Iya. Yang belok kiri? Ada dua, dia belok kiri ada tiga. Oh, oke. Ya udah dah. Siapa itu belakang? Nguping lu. Ya udah boleh deh. Ya, di mana tempatnya? Di sini nanti live-nya. Oh iya iya. Ini gimana di sini host-nya? Ini bisa kan jadi host. Guys, ada host nih. Udah enggak usah panik. Semuanya halo. Bukan hipnotis. Halo. Rispo. Namanya siapa, Mas? Rispo. Pekerjaan? Sapung ayam. Jikalau saya menyentuh Anda, maka Anda akan tenang. Sadarin, Mas. Biarin deh, enggak usah deh. Iya, udah. Sadarin dulu. Karena dengar tepuk tangan yang sangat ramai, Anda akan terbangun. Ayo! Ready! Ceritanya mati. Bukan. Saya kaget. Ceritanya kaget. Bukan. Kirain saya yang kehipnotis. Dia yang kehipnotis. Cik April udah berapa tahun di TV masih mau jatuh ya? Iya, masih mau. Masih lah, makanya. Oh, era lo. Jadi gimana ini? Mau semua lo. Enggak bisa. Ya emang ada yang bisa dari tadi. Emang mbak ini apa? Mbak ini apa tugas saya di sini? Aku kasir, Pak. Oh, enggak apa-apa. Kamu sekarang jaga kasir, nanti kamu jaga kepercayaan aku di pernikahan. Wah! Mantap banget. Keren. Males Bapak lu, Lip. Males Bapak lu. Katanya ada. Itu punya saya, Mas. Saya sudah siapin, saya badanin depan dia tadi. Kamu sampai pelaminan jangan kok dipake. Tapi kamu Amanda. Iya, aku Amanda. Sama, kamu Amanda, aku amanah Tuhan buat kamu. Kurang kan bagus yang tadi. Bapak udah kayak jago, Pak. Karena saya gak malu aja sama usia, saya banyak yang gitu-gituan. Oh, banyak. Tapi saya malu lah, usia udah tua. Bapak gak malu, usia gak malu, ngambil punya saya, Pak. Tapi Pak Regen, gimana nih? Ya, masalah
Host ini nyari host tadi. Oh. Tapi manigen aja apa sih? Iya gimana nih mau jadi host? Oke, Amanda, Rispo, Ibji, semua tenang. Alip bisa. Bukan. Orang kita muda. Udah punya artis juga, dia akan jadi host untuk Tok Tok kita. Ya, tapi harusnya Tara! Ini apa? Gimana cara? Pokoknya nanti akan ada skripnya. Nanti kita dari sini kita akan bantu matador juga. Ya. Oh, oke. Okay. Oh, ya. Kita juga udah siapin filter ompong ya. Coba. Tadi nanti matiin filter tuanya nih. Parah. Jadi itu biasa di rumah live TikTok juga, bang abang. Oh iya. Nyam-nyam-nyam kenyang. Nyam-nyam-nyam kenyang. Enggak, coba. Saya enggak bisa. Loh, saya yang dikontrak kok Bapak yang masuk? Saya dikontrak loh, Pak. Ini gimana saya baru saja minta. Kami butuh job, Pak. Kami butuh pekerja. Tadi soalnya katanya ini mencoki si... Ini. Itu Amanda, mana Amanda? Satu-satunya bisa memperbaiki mood saya hanya Amanda. Mana Amanda? Amanda. 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 Kasih yang jauh-jauh dari saya. Kasih yang termantap. Maaf Pak Coki, saya tadi diminta oleh Pak Rigen Rusdi. Pak Rigen. Pak Rigen ini katanya saya live TikTok untuk promosiin salon ini. Cukup penjelasannya Bapak Dede. Kami tidak terima. Mama Dede. Apa? Pasangannya memang Mama Dede, tapi enggak jadi Papa Dede. Mama Loren aja suaminya bukan Papa Loren. Iya. Masa Mama Lemon suaminya Papa Loren? Papa Tepok, Mama juga enggak Mama Tepok. Iya. Halo Nyonya Menir. Nyonya Menir. Nyonya Menir. Bu Rudi yang di Surabaya, nama bapaknya siapa? Nama suaminya? Pak Rudi. Makanya semua yang belakangnya pakai Mama, pasti depannya Bapak. Oh. Oh, bisa aja Bapak. Gak apa-apa, teori dasar komunikasi kan begitu. Iya. Kalau kamu merasa sulit untuk meyakinkan orang, buat dia bingung. Iya. Oh gitu. Ya jadi gimana ini? Ya udah kalau gitu nah, gimana? Waktu saya banyak ini, waktu saya banyak. Ya udah kalau banyak kan sama saja. Kalau banyak santai. Kenapa? Saya tahu saya yang lain dulu bentar. Bisa ini mah. Udah berdua aja enggak apa-apa. Iya, cuma iya. Posisi. Kamera. Jadi kamera satu-satu. Masa lo kayak komentator dah. Maksudnya orang biasa aja FD-nya gimana? Di tengah-tengah. Ini King Abdel yang ini, Bang Coki yang ini. Jadi handphone beda. Oke. Ditukar-tukar sih. Udah enggak apa-apa. Udah benar ini. Nah, gitu. Oke, siap ya. Sapaan buat fans ini, apa namanya, buat penontonnya itu adalah Barbarian. Barbarian. Siapa? Rian Ernest atau Rian? Rian Demasif. Oh, Rian Demasif. Rian Jombang. Bukan Rian Jombang. Ada teman saya orang Rian, namanya orang Jombang juga dia. Dekat rumahnya Haji Bolot. Iya. Oh, Jombang situ. Ini Jombang Jawa maksudnya. Oh, salah saya. Pemain lo guys. Oke, siap ya. Kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Barbari. Kok? Mati? Loh, lo mati? Siapa yang pakai rice cooker nih? Bukan. Gosok nih, mau ada gosok. Iya, gosok nih. Alip. Lo kok mati sih? Alip. Eh, ngapain itu? Kita mau cari Alip. Kenapa? Stop. Tenang. Kenapa mau cokin? Kalau udah mati, jangan lupa dimakamkan. Wah, bukan. Itu mah, ini. Kalau makhluk hidup. Ini mati gak bisa apa ini kita nih? Bang, sini. Kamu gimana sih? Alip, mana nih Alip nih? Alip, gimana nih? Iya, ini gue ini. Wah. Aduh.